Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, subscribe dulu nak abis. Kalau nak klik animasi kita, hot serunya. Abe marajo sama abe. Sabaklah juga kata orang jatuh ni kan. Dok wano masa nak murid. Buruk baik comel awal. Ambolah juga isteri bini abe. Abelah juga suami tu laki adik. Bapa abe buat perangai gitu. Abe marajo sama abe. Tidak tuan menteri maya murah. Inilah juga bagi aku tahu P.I. pengaruh nafsu kepada kedai kamu. Malunya aku, Maharaja Seramu, menikah dengan kamu menjadikan isteri aku. Siapa kena aku bercerai-rukah dengan Tuan Menteri Sri Dewi? Siapa Tuan Menteri Sri Dewi mata tak nampaknya corek kepada kedai kamu? Tak suruh bila lah, ambil benar masa dulu tak kalau mula. Masa diodoh, ambil aku tak kira masa jadi rebu mula. Okey, kira jadi bulu ni. Adik saya sungguhlah pada di abis kamu. Tidak, Tuan Menteri Maya Mora. Mujib panggil lagi abang kepada kedai aku. Sekarang ni aku sudah tahu dah baik atau mau. Aku tahu kamu ni siapa dia, Tuan Menteri Maya Mora. Abis kamu. Janganlah juga abis baki usaha sadu tak kalah mula. Adik rasa kecil hati abis jangin, abis jangin, abis kamu. Tidak, Tuan Menteri Maya Mora. Mu jangan pergi tubuh para karya aku. Lagu ni buat kali mu benci para karya aku. Aku benci kepada diri kamu, Tuan Menteri Maya Mora. Jangin abis kamu. Janginlah juga dia abis. Lonilah juga. Adik saya sungguh pada dia abis kamu. Kita tersedut sini lah abis kena kabur sangat. Kita lagi tepatlah juga istana negeri adik. Tidak sini ya tepat orang kayu lego. Keluarga adik pun kat abek orang kayu lego juga. Mari abek kita pergi. Tidak Tuan Menteri Maya Mora. Aku menyesal dan isah doh. Aku buat zoli kepada adinaku Tuan Menteri Sri Dewi. Aku tahu kamu ni Tuan Menteri Maya Mora. Kamu asal rutuk kalau mula kamu bukailah juga kata mana siu biasa. Abe Maharaja Seramu abe. Yang ingin bersebut abe. Betul lah juga adik saya ke abe. Betul lah juga adik cinta pada kedai abe. Tidak Tuan Menteri Maya Mora. Kamu baliklah juga tempat dulu asal dulu tak kalau mula. Kamu Tuan Menteri Maya Mora. Asal dulu, asal silo di kamu ni. Bukilah kata mana siu biasa. Kamu hatu gimana apa Tuan Mahu Yuana. Kamu balik tempat asal dulu tak kalau mula. Pergi Tuan Menteri Maya Mora. Jangan ambil kamu. Hari ni Tuan Menteri Maya Mora. Mu tunjuk rupa kamu yang sebenar. Aku nak tengok klik rupa kamu yang sebenar. Mu tunjuk, aku tahu dah kamu ni bukan rupa ni. Kamu ada rupa lah juga asal luta kalau belum mu tunjuk. Baiklah juga abis mengajar kamu. Berapa kali adik rayu pula kiri abis-abis tak dengar. Abis nak tengok kau rupa adik benar. Aku nak klik Tuan Menteri Maya Mora. Aku nak klik. Inilah juga abu rupa adik sebenar abis.
kamu selamat tinggal dan juga Abed. Misalnya aku buat isteri, gimana botol mah wajar wano? Nila juga bagi aku tahu. Aku nikah kawin dengan Jemale, sahabatlah sahabat aku bercerai-cerai dengan adik aku Tuan Putri Si Dewi. Aku lupa pada kerumah tangguh hidup menyesal Isa hari ini kena balik tau di dalam lagi Kuala Dua. Manalah juga adik aku Tuan Putri Si Dewi. Maklumlah saja aku dengan dia ni. Dapat anak do, dapat cucu, dapat keluarga riuh sama geruk mito. Cukup lekat senilini maka kenyai tidur sebiru mani basuh. Adik Tuan Putri Si Dewi, adik Abang Sudah menyesal dah adik. Maka jauh selama sore. Baliklah juga di tempat asal dulu tok kalau mula. Maka kenyai tidur juga mani basuh selimut lindu. Berkasih saya lah juga dengan keluarga. Berkasih saya juga dengan anak baru. Anak lama anak kasih saya cinta menyita di dalam kapur benar-benar di dalam seluruh tanah Jawa. Amorlah juga Raja Muda Laksmana. Serabutnya perut di Amor sore. Sebab Abang nak mahu meraja seramu duduk di dalam istana maka kini tidak juga. Tapi Amor Gusin punya katulah juga kau bangi. Habis raya jelato, tak tahu kau hulu, tak tahu kau hilir. Saiko bapak jin yang paling ganas. Dia mengucar dari kapur benar negeri, kucar kawasan lah juga istana. Hari ini Amor nak kita tengok kelih dengan ayat permen dengan cakap ulama. Amor hari ini serabut perut dulu kalau Amor tak jumpa orang tua Pak Naga. Amor nak tanya Pak Naga, boleh kau tidak Amor nak pergi belawai? Pengasuh ke tua Pak Dogo pengasuh. Pasti semua tuanku Raja Muda Laksmana. Kuano tuanku nampak gaduh. Selama kini tuanku tak gaduh begini. Dengan pucat wajah muruk Arno Masih. Bapa tuanku Raja Muda Laksmana. Pengasuh ke tua Pak Dogo pengasuh. Kalau setahun ini kat Kusina, nampak kami kena gila juga kejauh sendiri. Kami kena pergi lah juga bunuh sendiri pengasuh itu Pak Dogo. Siapa dia tuanku nak bunuh? Tuanku yak lah juga pada dipatik oleh tuan Pak Dogo. Buruk baik jemai lawa patik lah setengah tuk dalai berkata dewa sa'alai tunggal setengah tuk dalai kata-kata patik dewa sa'in tinggal. Tuanku nak bunuh siapa tuanku Raja Muda? Begini pengasuh itu Pak Dogo. Kami nak bunuh lah juga seekor binatang jin yang paling ganas. Gimari dua anak duk mengucari kawasan dia dalam negara Kuala Dua. Tuiku Raja Muda, tak sebunuhlah tuiku. Soalnya anak jing peribaru ni, biar patik bunuh sendiri. Tuan nama nak bunuh, patik bunuhku. Patik rasa kalau kelahir bunuh, tak habis makrik, tak habis makesuk. Tuiku tak serusin, tuiku baliklah bersama. Hidup sendiri-sendiri bersamalah juga. Abis tuiku Maharaja Seramo. Muka dia baru balik tuiku. Soalan jin suruh patik. Baiklah juga. Aku orang tua Pak Dogo. Jini bukanlah kata jin jauh-jauh. Bukanlah kata jin tubik di dalam gua. Tidak ada bukit hidup. Jini cuma jin kawasan. Ibarat kata di dalam rumah tunduk. Jini aku nak panggil saya dengan woyoh lah. Orang lain tak boleh bunuh jini. Wayang dengan Sa'id bakal boleh bunuh.